Pemirsa, satu keluarga meninggal dunia dalam peristiwa kebakaran di sebuah ruko di kawasan Kampung Bolang, Lebak, Banten. Saat kebakaran, satu keluarga ini tengah tertidur. Kebakaran yang terjadi di sebuah ruko di Kampung Bolang, Kecamatan Malimping, Lebak, Banten menewaskan 4 orang penghuninya. Saat kebakaran terjadi, keempat korban sedang tertidur di lantai 2 ruko yang terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat adanya korsleting listrik. Rumah sakit dalam posisi anak-anak saya semua meninggal. Dia usahanya variasi itu atau variasi aksesoris.